two, three. Funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Hello everyone and welcome back to my channel. So buat di video kali ini, kayak yang kalian lihat dari judulnya, hari ini aku mau skincare-an tapi cuma pakai satu merek produk, yaitu Emina. Oh ya, by the way, di sini tuh skincare tuh buat pagi ya, bukan yang malam. Kalau misalnya kalian mau aku bikin skincare one brand gitu yang dari Emina buat malamnya, kalian boleh banget komen aja di bawah. So daripada kelamaan, yuk mulai aja. By the way, ini tadi aku udah mandi, aku udah keramas juga, tapi ini aku udah keringin pakai hair dryer, jadi rambutnya udah kering. Dan juga aku masih pakai baju tidur, aku belum ganti baju. Karena ini skincare-nya buat pagi, jadi aku tuh nggak pakai banyak produk, aku cuma pakai beberapa aja. Karena kan kalau pakai produk banyak itu kayak mager gitu kan, jadi kalau mau skincare-an. Step pertama, aku mencuci muka aku pakai Emina Bright Stuff. Face wash-nya Emina ini tuh dia wanginya aku suka banget sih, terusnya juga creamy, jadi enak banget waktu di apply-nya. Oke, sekarang aku mau langsung bilas aja. Abis cuci muka aku mau pakai face toner ini dari Emina yang Miss Pimple Acne Solution. Kebetulan di sini tuh aku lagi ada jerawat, tapi di kamera nggak kelihatan karena aku lagi mau datang bulan, jadi ya biasalah itu tumbuh jerawat. Aku taruh dulu face tonernya di kapas. Abis itu tinggal aku apply ke muka, aku usap. Buat kalian yang anak remaja, terus kalian tuh lagi nyari skincare yang buat acne yang aman, aku rekomen banget sih nyobain rangkaian seriesnya Miss Pimple dari Emina. Karena ini tuh emang dia tuh dikhususin buat remaja yang lagi ada masalah sama jerawat, dan apalagi harganya tuh juga affordable banget. Jadi buat kalian yang masih pelajar, ini sangat amat terjangkau. Next, aku mau pakai aloe vera gel dari Emina. Ini tuh dia ada kandungan 92% aloe vera extra. Apalagi buat kalian yang kulitnya kering kayak aku, ini tuh cocok banget sih aloe vera gelnya, karena dia tuh bikin ngelembapin, terus dia juga bikin calming, sensasi dingin gitu. Oh ya, by the way, semua produk yang ada di sini kalau misalnya kalian mau dapetin juga, ntar aku bakal taruh link tokonya di description box. Dan aku juga mau ngasih tahu kalau Lazada lagi ngadain big sale 11-11, dan di situ lagi ngadain diskon gede-gedean buat skincare, makeup, dan lain-lain. Jadi buat kalian lagi pengen belanja, aku saranin belanja itu sekarang aja, karena ini mumpung lagi ada diskon gede-gedean, jadi lumayan banget kan. Tuh kayak yang kalian lihat sendiri, ini aku cuma baru pakai 3 produk aja udah glowing muka aku tuh. Oke, ini aloe veranya udah nyerap ke kulit aku. Sekarang aku mau pakai moisturizer dari Emina. Ini yang Emina Bright Stuff. Dan ini tuh dia ada kandungan SPF 15-nya. Kalau sebelum pakai moisturizernya, kalian mau pakai sunscreen dari Emina juga boleh kok. Tapi karena yang punya aku tuh udah habis, terus aku belum beli, jadi aku langsung pakai moisturizernya aja. Video ini aku langsung blend ya. Moisturizernya dari Emina ini tuh dia juga ada ngasih efek mencerahin dikit sih, tapi nggak secerah kalau kita pakai tone up creamnya dari Emina. Kalau misalnya kalian mau dapetin hasil efek yang lebih cerah banget, kalian bisa nyobain tone up creamnya dari Emina. Dan aku juga apply di bagian leher. Next, aku mau pakai tone up cream dari Emina. Ini dia ada kandungan UVA dan UVB-nya. Oh ya, by the way, kalau kalian mau lihat review aku tentang produknya Emina Bright Stuff yang tone up cream sama yang moisturizer-nya, ntar aku bakal taruh link-nya di description box, jadi kalian jangan lupa cek. Biar nggak belang, aku juga apply di bagian leher. Terakhir, aku mau pakai Emina Miss Pimple yang spot gelnya. Aku cuma apply spot gelnya di bagian yang aku lagi jerawatan. Kalau yang spot gel ini kan cuma apply-nya di bagian yang ada jerawatnya aja ya, jangan ke seluruh muka. Biasanya sih kalau aku pakai spot gelnya Emina ini, aku pakai 3 kali sehari atau 2 kali sehari, jadi pagi, siang, sama malam kalau udah mau tidur. Oke, itu dia step skincare pagi pakai produknya Emina. Kayak tadi aku bilang, karena itu step skincare pagi, jadi aku nggak mau pakai produk yang terlalu banyak, karena nanti yang ada itu malahan mager pakai skincare. Abis pakai skincare, ntar aku mau langsung makeup-an. So itu aja buat video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel aku. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notification-nya biar ntar kalau aku upload ada notifnya. Dan kalian juga boleh banget komen di bawah video apa lagi yang bakal aku bikin the next video. Oh iya, kalau kalian mau share video ini boleh banget. Aku makasih banget buat kalian yang udah mau share video ini. So thank you for watching. Bye.